Kuli patroli bersama saya Astran Syadi. Seorang kuli bangunan di Purbalingga, Jawa Tengah luka parah usai dibacok teman kerjanya. Kepada polisi, korban bercerita pembacokan karena pelaku menuduh korban telah menyantet dirinya hingga mengalami sakit. Pelaku kini dalam pengejaran polisi. Garis polisi terpasang di sebuah bangunan sekolah di Desa Cipawon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi ini, seorang kuli bangunan yang sedang merenovasi bangunan sekolah tiba-tiba dibacok oleh rekan kerjanya sendiri. Pelaku menyerang secara membabi buta dengan mengayunkan golok ke tubuh korban hingga mengakibatkan korban terkapar. Beruntung, nyawa korban masih bisa diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit. Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh teman korban sesama pekerja bangunan. Penganiayaan terjadi setelah pelaku menuduh korban mengirim santet kepada pelaku hingga menyebabkan sakit lambung. Barang bukti golok milik pelaku ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara pelaku yang buron kini dalam pengejaran polisi. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.